Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Selvi Salama. Kali ini aku mau masak sambal sar dan kacang panjang with tahu. Yuk langsung aja kita ke dapur. Langsung aja kita masak-masak. Berikut aku mau masak sambal sarden kacang panjang campur sama tahu. Berikut bahannya. Yang pertama ada sarden, ini merek Bantan, satu kaleng. Kemudian ada 10 batang kacang panjang yang sudah dipotong, 3 potong tahu, ini sudah dipotong-potong. Kemudian cabe, ini sekitar 15 cabe yang sudah di blender kasar. Lalu ada 5 siung bawang merah yang sudah diiris, juga bawang putih sekitar 4 siung. Kemudian 10 buah tomat cherry kecil. Nah, sekarang langsung aja kita tumis semua bahan. Yang pertama tumis dulu si bawang-bawangan. Nih, streng-streng-streng. Ini walaupun pakai sarden kecil, ini jadinya banyak. Ini bikinnya juga gampang, memakai semua bahan dasar yang mudah didapat. Masukin sarden, ini bawangnya sudah harum. Ini satu kaleng, isinya ada 4 ikan sarden. Kemudian masukin kacang panjang. Masukin cabe, aduk-aduk. Tambahkan sedikit gula, garam, tambahkan air dari sisa kaleng tadi, sedikit saja. Sekarang masukin tahu. Tuh, simple banget kan? 5 menit ini sudah jadi makanan. Dan terakhir baru masukkan si tomat cherry. Tuh, selesai. Gampang kan bikinnya? Jangan lupa untuk selalu support channel aku ya, dengan cara di subscribe, like and comment. Tinggal ditunggu si sayur kacang panjangnya mateng, baru nanti diangkat. Nih, alhamdulillah udah mateng. Silakan cobain di rumah ya. Oke, thank you for watching. Dari segi rasa, ini rasanya masih paling enak dari tomatnya.